Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dan klik loncengnya ya guys, untuk dapat update video terbaru. Ismail, silakan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillah, bagus. Kata si Mbok Puapi tenan. Sekabung Mas Jago, ya ta. Oke. Buru-buru, ayo belajar kita nih, ayo cepetan. Lui, kokil. Lu, kalian tuh ngapain sih makan cepet-cepet kayak gitu? Hah? Mbok ya pelan-pelan, yang baik dong makannya. Terkeselak lo ya. Nih mereka nih Ustaz, pasti gak pakai bismillah. Lui? Iya ta, dikasih tahu. Minum, ayo. Cepet-cepet. Pak dibantuin. Waduh. Maafin aku ya, maafin. Kena muka nih. Kan aku nggak tahu. Ini kan udah takdir. Udah, kalian tuh makannya pelan-pelan, jangan kayak gitu. Beli kelapa ke Jati Asih. Cakep. Emang ada apa sih? Kita lagi semangat belajar, Mas Fahri. Iya, teman-teman. Kita nih tuh buru-buru soalnya pengen belajar. Kita nih pengen mendalami tentang pelajaran yang lain gitu loh. Ah, kebangetan. Ini Haikal lain kayak jangan diulang loh ya. Iya. Sobri, kamu ketulan aja dulu ya. Udah, mukanya jangan happy gitu dong. Sedih. Oh iya, sedih. Sana. Maaf, Sobri. Ini ada yang aneh, Pak De. Tumben-tumbennya anak-anak buru-buru makan kayak gitu supaya cuma bisa belajar. Man. Iwa. Sakit tau gak, Man? Dan gua orang baca. Bilang dong, Sob. Lu pengen ketawa-tawa gara-gara ini lucu banget loh. Gua baca kan? Bodoh amat, aku gak peduli itu mau lucu, mau enggak, mau sedih, mau seneng, terserah kamu. Yang penting kamu gak usah ganggu orang baca. Mencurigakan ini. Jangan-jangan lima ini. Maling. Iya, maling. Safari, ini Safari. Apa sih, kenapa? Ini ada apa? Safari? Astagfirullahaladzim, Ustaz. Sebentar, Pak Gai. Mual, Ustaz. Safari kemana? Hampir aja. Ini ada apa sih, Ustaz Safari? Pak Herman, gimana sih? Kok diuntang anting-unting-anting? Ini Ustaz Safari, kokil. Wow, paling gimana? Nggak kelihatan apa? Ustaz Safari. Coba sekarang jelasin kenapa Ustaz Fahri pakai daun-daunan begini, ada apa sih? Anu Pak Kyai, Fahri lagi menyelidiki para santri. Ada urusan apa sampai harus selidikin? Jadi Pak Kyai, para santri lagi bersikap aneh. Aneh? Masa tiba-tiba mereka rajin belajar? Sedangkan UAS, ujian akhir sekolah, sudah selesai. Ngapain mereka belajar seperti itu? Hah? Giat lagi. Biasanya kan maunya cuma makan, main. Main kok makan. Ya bagus dong Ustadz kalau banyak belajar, gimana sih? Ya bagus, tapi ini mencurigakan. Semangatnya berlebihan. Jangan-jangan anak-anak merencanakan sesuatu. Ya. Mungkin Ustadz Fahri ada benernya. Ini pasti ada sesuatu.
Silahkan Pak Kiai, silahkan Pak Kiai. Sebelah sini Pak Kiai. Nih, belajar aja happy banget. Ini jangan terjadi. Biasanya juga kalau disuruh pada ngambek semuanya, ya kan? Pasti lagi baca komik ini. Siapa bilang orang kita lagi belajar tuh? Mana? Nih. Safari? Hah? Ini mereka benar-benar belajar? Oh iya ya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Tuh. Itu bagus itu. Mas Fahri. Mas Fahri ini udah penuduhan. Orang yang curigaan itu akan mendapatkan dosa. Iya gak Kiai? Iya kan? Iya dong. Berarti Ustadz Fahri salah kira dong ya? Iya. Tapi feelingku udah enak loh ini. Enakin aja. Maaf Pak Kiai. Iya gak apa-apa. Udah kalian lanjut ya. Oke bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Nabi salam alaikum. Kau, bahasa mana nih? Bahasa Sunda ya? Bahasa Inggris. Aduh. Apa sama mereka nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, kalian tuh ngapain sih? Ustadz dengar dari luar nih. Kalian tuh ketawa kenceng banget. Saking kencengnya ngalahin suara knalpot racing. Hah? Teng. Wah, ngapain? Hah? Kita lagi... baca komik. Hah? Maksudnya kosmik. Ismail cadil S, jadi kosmik. Kosmik? Iya, betul kan Ustadz? Kita nih lagi belajar kosmik. Soalnya kita nih... pengen tahu lebih dalam, lebih jauh tentang sistem tata surya. Jago. Oh, maksud kalian kosmik tentang ilmu tata surya. Nah, benar. Wah, bagus tuh. Umur-umur kalian ini harus sering-sering membaca ilmu pengetahuan. Karena banyak baca, banyak tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada-ada aja kira air lagi baca apa. Sita ya, ini juga kacanya sini. Sebentar saja. Ada. Astagfirullahaladzim. Kaila. Kayaknya ada pemeriksaan. Aduh, gawat nih. Sopin aku gimana? Sopin di mana nih? Taruh di jilbab aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Putri. Hai Mas Fahri. Lagi ngapain di sini? Kok sendirian? Lagi dengerin ini burung yang berkicau. Oh gitu. Ya udah kalau gitu, maaf ya gangguin. Mas Fahri mau kemana? Biasa. Ini kan hari pemeriksaan. Jadi Ustadz Fahri keliling-keliling buat nyari anak-anak yang melanggar peraturan pesantren. Oh. Ya udah, Ustadz Fahri keliling dulu ya. Ya. Kopi, Bud, kepala kamu kenapa kok berjendol? Ini pusing, parah, bener-bener pusing. Terus habis itu kejedot. Hah? Kejedot? Ya ampun, wah, sakit ya? Yaudah, Ustadz Fahri periksa ya. Jangan Ustadz Fahri, sakit banget tau. Ya makanya diperiksa, kalau berbahaya dibawa ke rumah sakit. Sebentar ya. Sakit. Jangan-jangan kamu menyembunyikan sesuatu ya. Benar, ini tuh benjol.
Kawan bahaya lo ya. Ih, langka lo ini 2019. Kok bisa punya kamu? Oh, buka usaha loa ya? Bisa ya kamu ya, melanggar peraturan. Makanya jangan bohong, orang yang gak jujur pasti ketahuan. Maaf ya Mas Fahri. Udah gak apa-apa, Ustaz Fahri bisa maafin kok. Hah? Serius? Ya iyalah, orang salah pasti harus dimaafin. Tapi hukumannya tetap. Hah? Hukuman? Enggak mau. Udah, jangan nangis, jangan nangis. Iya. Sekarang tunjukin di mana mobil remote control itu, kalau enggak Ustaz kasih hukuman kalian diri di atas genteng setengah hari. Hai, jangan Ustaz. Jangan Ustaz. Iya, kita jujur. Mana? Cepat, mana mobil remote control? Ustaz. Ustaz. Mobil remote control doang. Wah, saya pikir kecoa merah. Emang ada Ustaz? Ada. Kecoa abis dikerok kan merah. Iya. Nah, sini remote-nya. Anak-anak sekalian, siapa yang sudah menyimpan dan memasukkan barang-barang ini ke pesantren Kunanta, silahkan maju dan mengaku. Ayo, maju. Ayo. Siapa yang melakukan? Angkat kaki. Angkat tangan. Angkat tangan. Dan sekarang, ini barang-barang yang lain punya siapa? Ayo, maju. Gak maju-maju, Ustaz Fahri maju lo ya. Ngapain lu di sini aja? Lamaan lu. Anak-anak sekalian, karena kalian semua sudah melanggar peraturan di Kunanta ini. Dan sebagai hukumannya, kalian harus tetap di lapangan dan kalian harus menghafalkan surat Al-Asr. Iya. Hah? Kenapa? Kurang. Mau surat Al-Kahfi. Jangan dong. Tapi enggak cuma itu. Selain kalian harus bisa menghafal, kalian juga harus bisa mempelajari artinya. Oh, ya? Iya. Tapi Pak Kiai, masa berat tenan hukuman nih? Ganti dong Pak Kiai. Yang lebih ringan. Oh, yang lebih ringan ada. Apa? Al-Qur'an 30 juz. Pas banget itu. Itu dari ringan ke berat, Ustaz. Anak, ini itu semua pengen. Udah peraturan pesantren. Kalian berani berbuat, harus berani bertanggung jawab, ya. Paim tum? Paim mas. Gimana Sobri? Udah hafal? Ingat? Sobri hafal. Om Herman akan selalu mengawasi kamu sampai kamu benar-benar hafal. Iya. Fahim tuh? Fahim nah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.